Deretan artis Korea makan makanan Indonesia. Makanan Indonesia memang punya cita rasa yang kuat untuk menggoyang lidah siapapun yang menikmatinya. Bukan hanya bagi masyarakat dalam negeri, bahkan sampai luar negeri. Salah satunya adalah para selebritis dari negeri gingseng, yaitu Korea Selatan. Banyak dari mereka yang mengaku langsung jatuh cinta saat mencoba makanan-makanan khas tanah air saat datang ke Indonesia. Mau tahu siapa saja selebrit Korea yang ngaku suka makanan Indonesia? Yuk kita simak video berikut ini, guys. Kuyuhyun X Super Junior. Selain Sungmin dan Yesung, Kuyuhyun juga dikatakan adalah penggemar berat Indomie dari kari ayam di Indonesia. Para penggemarnya di Indonesia bahkan menyebut Kuyuhyun sebagai bucin Indomie kari ayam. Kalau kamu suka varian rasa apa nih, guys? Lee Minho. Meskipun kamu bukan pecinta K-pop, tapi kamu pasti kenal dengan namanya ini kan? Ya, Lee Minho adalah salah satu selebritis K-pop yang mengaku jatuh cinta dengan makanan Indonesia, yaitu nasi goreng. Hal ini diungkapkannya saat melakukan fan meeting dengan para fannya di Indonesia beberapa waktu yang lalu sebelum masuk wajib militer. Park Bogum. Siapa yang gak kenal dengan aktor dengan senyuman mempesona yang satu ini, guys? Saat berkunjung ke Indonesia untuk melakukan fan meeting di Indonesia beberapa waktu yang lalu, Bogum terlihat asik hunting makanan di pinggir jalan dengan santainya. Salah satu yang ia coba adalah durian dan sate. Kira-kira Bogum habis berapa tusuk sate ya, guys? Renjun NCT Dream. Salah satu member dari boy group besutan SM Entertainment, NCT Dream ini baru saja mengunggah foto yang memunculkan reaksi ramai dari fan-nya di Indonesia. Pasalnya dalam foto tersebut, Renjun terlihat berpose dengan snack lice rasa sapi panggang. Renjun bersama NCT Dream sendiri baru saja menggelar konser di Indonesia pada Selasa 10 bulan 9 2019 kemarin. Sandara Park X 2NE1. Mantan personel 2NE1 ini ternyata juga penikmat makanan Indonesia lo, guys. Dalam unggahan di Twitter beberapa waktu yang lalu, Sandara pernah memamerkan Indomie goreng yang dibuatkan oleh adiknya, Thunder. Thunder sendiri sudah dikenal sebagai penikmat olahan mie asal Indonesia ini. Jadi ceritanya menularkan virus ke Indonesia mie Indomie kakaknya nih. Seungmin X Super Junior. Indonesia dan gorengan seperti dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Karena kepopuleran gorengan di Indonesia lah, Seungmin Super Junior akhirnya mencoba gorengan. Saat di Indonesia, Seungmin bahkan seru harus meminjam uang kepada supirnya karena sangat ingin mencoba gorengan. Seungmin menyukai gorengan karena rasanya yang enak dan renyah. Seongri X Big Bang. Selain nama-nama di atas, mantan personel Big Bang Seongri juga penikmat makanan Indonesia. Seongri pernah mengatakan bahwa ia sangat menyukai sop buntut. Makanan ini dicobanya saat menggelar konser Made Jakarta Concert pada tahun 2015 lalu. Selain itu, selama konser Seongri juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai nasi goreng dan mie goreng. Yesung Super Junior. Saat tampil di Asia Games 2018 di Indonesia, para anggota Super Junior juga menyempatkan diri untuk hunting makanan Indonesia. Salah satunya Yesung. Saat di Indonesia, Yesung bahkan kepergok sedang asyik menyantap mie ayam pinggir jalan dengan santainya. Lengkap dengan suite merahnya, Yesung tampak lahap menyantap mie ayamnya.